kecil-kecil tuan-puan sekalian bercakap dengan jiwa mereka, bercakap dengan roh mereka. Dia masih bayi, umur 5 hari, umur 10 hari, 2 bulan, 3 bulan, memang tak boleh ajak berborak. Dia memang tak pandai bercakap. Tapi ibu-ibu ni tuan-puan sekalian yang memahami bahawa dalam diri manusia tu ada roh, ada jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ati anfusana taqwaha. Allahumma zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Amin amin ya rabbal alamin. Ya ustazah hormati pengerusi majlis, seterusnya pengerusi dan ahli jawatan kuasa Surau Al-Ikhwan Taman Samudra, seterusnya seluruh ahli jawatan kuasa Biro Muslimah Surau Al-Ikhwan, para asatizah, ibu-ibu, kakak-kakak, para bapa, anak-anak, adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Ni semua ni nafsu mutmainnah ke amarah ni? Ah, kalau boleh datang kuliah lepas asar tu insya-Allah mutmainnah. Ya, bukan senang ya tuan-puan ya nak memenuhi nak datang ya kuliah ilmu selepas asar yang ustazah faham ya, sebahagian daripada kita mungkin nak menggunakan waktu lepas asar bersama keluarga, nak berehat dan sebagainya. Tapi apapun alhamdulillah, masya-Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ya, kita selalu yakin perkara yang memang diputuskan oleh Allah itu insya-Allah ya terkandung di sebaliknya hikmah yang sangat banyak. Jadi salam silaturahim pada petang ini, ya petang asar kita bertemu di sini dengan tajuk. Nah, tajuk dia ni ya, tajuk dia ni. Tajuk ni sampai tadi Dr. Azhar tegur. Ustaz tanya, payah tu tajuk nafsu amarah tu, kenapa tak nafsu mutmainnah, kata ustaz. Ya, tak apalah, selalu kita ambil side yang sangat positif. Ya, kita ketengahkan nafsu mutmainnah. Tapi pada petang ini, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian, kita akan bicarakan tentang nafsul amarah. Supaya kita nak kena tahu supaya apa? Supaya semakin kita tahu, kita berusaha untuk menjauhi dan tidak mendekati jejak-jejak yang akan membawa kepada nafsul amarah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ustazah percaya dalam perbincangan ini tuan-tuan dan puan-puan telah pun ya sedikit sebanyak mengetahui bahawa di sana ada nafsul mutmainnah. Kan? Ada nafsul lawamah dan ada nafsu amarah. Sebelum pergi kepada nafsu amarah tuan-puan sekalian, ustazah cuma berikan sedikit gambaran saja ataupun definisi nafsul mutmainnah dengan nafsul lawamah. Nafsul mutmainnah tuan-puan sekalian adalah nafsu ataupun jiwa yang tenang. Tadi semasa mukadimah ustazah dah baca satu doa. Masa mukadimah tadi, Allahumma ati anfusana taqwaha, Allahumma zakkiha wa anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Wahai Allah,
Kurniakanlah kepada jiwa ini, nafsu ini, tolong berikan ketakwaan. Ya Allah, sucikanlah jiwa ini kerana Engkaulah sebaik-baik yang menyucikan. Anta waliyuha wa maulaha. Kamulah pemiliknya dan kamulah pelindungnya. Itu satu doa yang tuan-tuan dan puan-puan kita boleh beramal untuk memiliki nafsu yang penuh dengan ketakwaan. Ya, nafsu yang tenang ini adalah nafsu yang penuh dengan ketakwaan. Ustazah teringat, ya, dulu ini dah lama, Ustazah pernah bertanya dengan seorang sahabat. Tapi sahabat itu Ustazah undang, ya, dalam satu program Jom Tu Jannah yang live, apa ni, live Facebook, ya, tuan-puan. Dan beliau mengulang kembali satu perkara yang memang Ustazah dah tanya lama dah, masa anak kecil-kecil. Ustazah tanya dengan Ustazah Nuridah Saleh, ya, tanya Ustazah Nuridah. Ustazah kata, Kak Nuri, akak ramai anak, macam mana akak didik? Ya, macam mana akak didik? Sebab Ustazah pun taklah seramai Kak Nuri, tapi adalah juga anak kan, ya. Jadi macam mana akak didik? Tengok, ya, tuan puan, sebab beliau ni jiran Ustazah, ya. Kita orang lebih kurang 4-5 buah rumah je jarak rumah tu. Jadi dia kata, antara yang dia buat adalah berdoa ibarat macam bercakap dengan jiwa anak. Tu anak kecil-kecil, ya, tuan puan. Siapa sini ada anak kecil, angkat tangan. Semua bercucu belakang dah. Ya, siapa ada anak kecil, angkat tangan. Ha, ini sangat penting ni. Ha, adik tu pun angkat tangan. Ya, adik memang anak kecil, ya. Tuan puan, masa anak kecil-kecil bercakap dengan jiwa anak. Tengok doa tadi tuan puan, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, dalam jiwa ni masukkan ketakwaan. Ya Allah, beri pada jiwa ini ketakwaan, bagi nafsu ini ketakwaan. Baik, cerita tadi, anak kecil-kecil tuan puan sekalian, bercakap dengan jiwa mereka, bercakap dengan roh mereka. Dia masih bayi, umur 5 hari, umur 10 hari, 2 bulan, 3 bulan, memang tak boleh ajak berborak. Dia memang tak pandai bercakap. Tapi ibu-ibu ni tuan puan sekalian yang memahami bahawa dalam diri manusia tu ada roh, ada jiwa. Tuan puan, saya nak tanya satu soalan, ya. Siapa boleh jawab, saya bagi hadiah boleh balik awal. Suka nampak hadiah balik awal, ya. Kalaulah kita nampak secara fizikal, kita nampak, oh, ini umur 40 tahun, ini umur 15 tahun, agak-agak roh kita ni ada umur tak? Maksudnya, apakah roh ini masa lahir roh tu kecil, lepas tu besar, lepas tu tua? Agak-agak macam mana? Memang persoalan roh ini adalah urusan Allah. Tapi hanya yang boleh kita katakan, ia sama sekali berbeza dengan zahir yang kita nampak. Jadi maknanya apa tuan-puan sekalian, tak kira anak kita dalam perut pun kita boleh bercakap. Anak kita umur 5 hari pun kita boleh bercakap. Bercakap dengan jiwa dia, bercakap dengan roh dia. Kita ambil daripada guru kita apa yang mereka telah lakukan dalam mendidik anak-anak tuan-puan sekalian. Ha, dia kata, dia bercakap dengan jiwa anak. Dia bercakap dengan roh anak. Cakap macam mana? Mengajarkan kepada jiwa ataupun roh itu doa-doa yang akan menenangkan jiwa itu. Ini fitrah kita manusia. Jadi bila apa ni, pakaikan anak-anak umur 5 hari, pakai baju tak? Tak pakai baju. Ya juga, ya, pakai apa, ya? Oh, balut je. Tak pakai baju. Masya-Allah, ya. Siapa tak ingat dah anak Ustazah dia pakai baju ke tak? Umur 5 hari rasa pakai. Pakai. Ini mesti dah lama tak beranak ni, ya. Pakai. Lepas pakai tu kita bedung. Ha, jangan tak pakai. Pakai, ya. Lepas tu kita bedung. Jadi bila kita pakai, kita baca apa? Kita baca doa. Jangan baca doa belahan-belahan kita saja. Kita nak bercakap dengan jiwa anak tu, dengan roh anak tu, kita boleh baca dengan kuat. Ya, kita beri anak kita susu, kita bagi anak kita makan. Iyalah, umur dia baru 6 bulan, baru 7 bulan. Tapi kita umpama apa? Umpama bercakap dengan jiwa tu. Allahumma ati anfusana taqwaha. Ya Allah, berikan kepada jiwa ini ketakwaan.
Tuan-tuan dan puan-puan boleh amalkan ya, kurang lebih Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, yang pertama boleh amalkan surah Ali Imran ayat yang ke-200. Kemudian surah Al-Isra ayat 111. Ya, anak masih kecil-kecil tuan-puan sekalian. Ini memang disebut oleh para ulama juga, bila anak itu sudah mulai pandai bercakap, apa yang kita nak pimpin lidah dia sebut, apa yang kita nak tanam dalam jiwa dia, sebab kita nak bagi anak ini membesar menjadi jiwa yang tenang. Surah Al-Isra ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Ini masa anak kecil-kecil diisi. Ya, fitrah yang masih bersih, fitrah yang masih baik. Jiwa dia nanti jangan sampai tuan-puan makin lama hidup sudahnya jadi apa? Jadi nafsu amarah. Apa dia nafsu amarah? Ini definisi nafsu amarah, iaitu keadaan jiwa manusia yang hanya ingin memenuhi kehendak hawa nafsu dalam segenap aspek kehidupan, sehingga tidak menghiraukan kaedah-kaedah agama. Misalnya bersifat takabur, tamak, rakus, kikir, suka menyakitkan orang lain, zalim, khianat dan macam-macam lagi sifat yang dipandu oleh hawa nafsu. Jadi kita nampak gambaran betapa bertentangnya di antara nafsu mutmainnah dengan nafsu amarah. Nafsu amarah ni tuhannya siapa? Hawa nafsu. Benda ini berlaku, proses tu tuan-puan berlaku daripada awal pendidikan yang diterima oleh diri ataupun jiwa tadi. Sebab itu disebut oleh para ulama, ya, anak kecil bila pandai bercakap, maka pimpin, maka ajar, maka bawa mereka untuk menuturkan sesuai seperti mana surah Al-Isra ayat 111. Alhamdulillahillazi, ambil daripada alhamdulillah, ya. Alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada, sehingga ke akhir ayat tadi. Kemudian surah Ali Imran ayat 200. Macam mana bunyi surah Ali Imran ayat yang ke-200? Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu. Ya, jadi daripada kecil selalu dibisikkan di telinga anak itu, selalu disebut pada anak itu, wahai orang beriman, wahai roh yang beriman, wahai jiwa yang beriman, sabar. Salinglah kita sabar, salinglah kita teguh meneguh, salinglah kita bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kamu akan berjaya. Dan yang ketiga adalah surah Ali Imran ayat 83. Cuma yang ketiga ni ustazah nak minta tolong, ada seorang semak sebab saya bimbang nombor ayat yang ustazah cakap. Cuba tengok dulu surah Ali Imran ayat 83. Sebab ayat yang ustazah maksudkan ini memang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada nampak buruk akhlak, buruk tingkah laku, degil perangai, maka bisikkan di telinganya surah ini. Ya, cuba tengok sekejap sebab saya nak pastikan betul ataupun tidak ayat dia tu. Ya, boleh? 83. Kalau boleh tunjuk kat ustazah surah Ali Imran ayat 83. Mana ketua kelas? Ya, betul. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Ini kaedah ya tuan-puan. Kita nak tolong bantu juga orang lain.
kita nak lembutkan juga hati kita, anak degil dan sebagainya. Sebab ini berkait dengan nafsu, berkait dengan jiwa, iaitu dibisikkan di telinganya surah Ali Imran ayat yang ke-83. Maksud dia apa? Maka apakah mereka mencari agama yang lain selain daripada agama Allah? Padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka mahupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka akan dikembalikan. Surah Ali Imran ayat 83. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ini kita bercakap mendidik jiwa supaya menjadi jiwa yang tenang. Hujung jatuh jiwa yang tenang, tuan-puan sekalian, seperti mana yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran pada ayat yang ustazah percaya ramai yang hafaz, ya, iaitu ketika mana diseru kepada jiwa yang tenang untuk kembali kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sambung. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ya, irji'i ila rabbik, sekarang waktu untuk kembali kepada Tuhan kamu. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan kamu redha dan kamu diredhai. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam syurgaku. Itu adalah tentang nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang ni tuan-puan sekalian adalah jiwa yang sangat terbimbing. Ya, jiwa yang sangat senang sekali untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tak ada keberatan langsung. Semua ibadah terasa manis, semua ibadah rasa lapang nak lakukan. Itu jiwa yang tenang. Baik, kita tengok, lompat kepada nafsu amarah. Sebelum itu di tengah-tengahnya ada nafsu lawamah. Nafsu lawamah tuan-puan sekalian adalah di antara mutmainnah dengan amarah. Nafsu lawamah adalah nafsu yang menggambarkan tidak konsisten. Ya, dia tak konsisten lah. Macam mana cakap Melayu dia? Ya? Macam mana terjemah konsisten? Maknanya tidak apa? Bukan tak istiqamah. Istiqamah cakap Arab. Pada Inggeris Arab pula, ya. Maknanya tidak berada dalam keadaan yang tetap. Ya. Ini nafsu lawamah sangat banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor luaran dan juga dalaman. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang rajin ibadah, kadang-kadang malas. Kadang-kadang ingat Allah, kadang-kadang lalai. Nafsu lawamah ini juga dikenali sebagai keadaan nafsu yang selalu apa? Yang selalu menyesali keadaan diri. Menyesalnya tak bangun qiyam, menyesalnya malas sedekah, menyesalnya lawan suami, esok lawan lagi. Itu nafsu lawamah. Ya, dia tidak stabil, dia tidak konsisten. Tak apa, kita tak cakap pasal tu, kita cakap tuan-puan pasal nafsu amarah. Kenapa tadi ustazah kaitkan dengan pendidikan yang terkait dengan nafsu? Sebab di sana juga Allah Azza wa Jalla dalam satu firman Allah, Allah menyebut, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاهُ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ. Maka akan adanya golongan yang meninggalkan di belakang mereka generasi yang ada dua sifat. Anak-anak yang ada dua perangai. Keturunan yang ada dua ciri, tuan-puan. Apa dia? خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاهُ, iaitu generasi yang meninggalkan solat. Tak semayang. Ini ustazah percaya insya-Allah yang hadir ni ia sangat menitik beratkan tentang solat anak-anak kita. Tapi jangan sampai tuan-puan kita dah rasa solat tu urusan masing-masing, dah tak campur dah. Tuan-puan bahkan dah jadi ustazah ni pun kalau balik rumah mak tanya, dah sembahyang ke belum? Mak tanya. Ya?
Dah solat ke belum? Mak tanya lagi. Walaupun dah 45 tahun dah jadi ustazah, bab solat. Mak memang ya memang akan tanya, dah solat ke belum? Dah lewat ni pergi solat. Sentiasa diperingatkan seumur hayat kita sebagai ibu. Sebab di sana ada generasi adha'us solah, mereka tidak lagi menunaikan solat. Wattaba'us syahawat, dan mereka adalah manusia yang sentiasa mengikut hawa nafsu ataupun mengikut syahwat. Ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pentingnya pendidikan. Ya, biar kita tahu yang kita nak didik diri kita dan keluarga ni ke arah mana. Nafsul mutmainnah. Jangan jadi nafsul ammar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, dikupas ya dalam kitab tuan-puan sekalian, di mana nafsu ini yang disebut nafsu amarah ini adalah keadaan di mana seseorang itu terdorong untuk sentiasa melakukan kejahatan, bahkan dorongan itu telah turut campur ataupun bersama-sama dengan dorongan daripada syaitan. Ini yang nafsu amarah ya. Saya bawa beberapa cerita lah, beberapa kisah. Cuba kita bayangkan kesan yang buruk daripada ya kehadiran syaitan yang jadi juru runding dalam hidup kita. Semua kita ni ada penasihat. Siapa ya penasihat kita selama ni? Kita ada penasihat. Sekarang kalau kata penasihat kita syaitan sendirian berhad, marah pula. Ya, ataupun nafsu enterprise ke kan? Tapi kita semua ni tuan puan ada penasihat. Ada orang menjadikan nasihat dia adalah agama. Ya, yang menjadi penasihat dia adalah agama. Macam mana cara agama memberi nasihat kepada kita? Kita cari ilmu. Ilmu tu akan jadi nasihat pada kita. Tapi ada orang syaitan menasihati dia. Ada orang hawa nafsu jadi penasihat dia. Ustazah bawa satu contoh, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ada kes sekarang ni, ya, kes ibu yang bunuh anak. Ya, kes ibu yang bunuh anak. Kita rasa dari sudut kasih sayang yang Allah bekalkan kepada seorang ibu, pasti ya sama ada dari sudut kemanusiaan dan sebagainya, takkan tergamak nak bunuh anak. Tapi ini bukan kes satu dua kes ya, dah banyak dah. Kes ayah bunuh anak. Mak ayah bunuh anak. Marah sangat si ayah ni, dia nak tidur malam, anak menangis-nangis. Apa berlaku? Lepas tu dah marah, terhumban anak, tercampak anak, anak jatuh, pecah kepala, meninggal dunia. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang terbaru ada kisah ibu ya yang sedang disiasatlah ya, perbicaraan membunuh anak. Kenapa? Wallahu a'lam. Kita pun tak boleh mendahului perbicaraan. Tapi kesian tuan-puan sekalian, ya. Bila berada dalam penjara dalam keadaan yang sudah mengilai-ngilai dah. Ya, dah tak boleh dah. Benda ni terlampau complicated ya. Bila ustazah pun dibawa dengan kes-kes macam tu, ya Allah. Tak mungkin ustazah pergi bodoh-bodoh gitu tuan-puan. Kena solat hajat dulu. Kena minta tolong dengan Allah. Ya Allah, aku tak tahu nak selesai masalah ni. Dengar pun dah rasa macam kita tak ada kemampuan. La haula wala quwata illa billah. Macam mana nak tolong si ibu? Apa masalah yang sebenar dia lalui? Apa benda yang berlaku kepada dia? Tapi nak bagi tahu, bahaya tuan puan kalau kita membuka ruang kepada syaitan ya untuk masuk dalam hidup kita, mendekati kita, yang dia boleh pergi terlalu jauh, kecuali orang yang Allah selamatkan. Yang tadi tu saya buat contoh-contoh akibat daripada apa, macam-macam faktor kemungkinan atas sebab bisikan-bisikan syaitan ni yang masuk dalam jiwa kita, membisikkan macam-macam benda. Tuan puan, ada satu kes ya. Sepasang suami isteri, ni kes lama, selesai dah bicara tuan puan. Sepasang suami isteri dikatakan sebagai loving couple. Kerja dekat tempat yang sama. Ya, loving couple lah, sweet couple lah, caring and sharing and loving, macam-macam lah. Orang lain tengok sebab dia kerja tempat yang sama. Ya. Tapi siapa sangka tuan puan, akhirnya berlaku ujian kepada mereka. Si suami rasa nak marah pada isteri. Isteri ni tengah mandi tuan puan sekalian. Faham orang tengah mandi kan? Bukan dengar sangat orang cakap kat luar apa dia.
Ya, jadi bila buka pintu tu tak tahulah, tengok bertanya ke apa, suami ni dah terlampau marah. Bila air dekat dengan dapur, suami ni ambil pisau dapur, ya, tikam habis-habisan dengan segala kekuatan yang ada pada seorang laki-laki. Jadi dalam banyak-banyak tikaman, ada tikaman yang pergi kepada paru-paru, pada anggota, pada dalam badan, tubuh badan. Perkara ini disaksikan oleh anak-anak kecil. Si suami nampak dalam membuak-buak, tengah marah tinggalkan isteri. Isteri dia mati sebab pendarahan yang tidak berhenti. Suami tadi, tuan puan sekalian, tak tahu apa yang dia rasa, bawa kereta. Ini bukan cerita rekaan ya, tempoza mimpi malam tadi, tak. Ini kes mahkamah ya. Dulu pernah menggemparkan cerita ni dalam surat khabar. Tak tahulah korang Taman Samudra tak baca surat khabar. Ya. Suami tu keluar daripada rumah, tuan puan, ustazah kenapa ingat sangat cerita ni, sebab rasa macam shock ya dengan cerita ni. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ha. Ya, naik kereta tuan puan, accident melanggar ngeluri Petronas. Tapi dia tak mati. Dia tak meninggal. Dia masuk ICU tempoh yang lama. Bila dia dah boleh berjalan pakai tongkat, dia masuk dibicarakan. Dan saya tak tahu, tak mengikuti pula hasil daripada perbicaraan tu, tapi kalau tak silap ustazah, dia dilepaskan setelah mana ya dapat di, kalau tak silap saya, dia dilepaskan sebab diterima pakai halusinasi tu. Tapi wallahu alam, itu saya tak tahu keputusan dia. Ini ingat-ingat lupa cerita lama, tapi berbekas ke hati tuan puan. Ya. Anak murid yang Uzzah kenal dekat satu sekolah terpaksa melalui beberapa sesi kaunseling kerana trauma yang terlampau teruk. Bila ayah bunuh mak depan dia, dia tukang heret budak sekolah rendah, tarik adik nak selamatkan, sebab ayah ni bukan bunuh mak je. Dah bunuh mak, ayah ni nampak anak, ayah ni nak tarik anak sekali. Berlaku di Johor, tuan puan sekalian. Ya, anak tu alhamdulillah sekarang dah jadi penghafaz Quran. Tapi macam mana persekitaran ni, sistem sokongan ni nak bantu hilangkan trauma anak tu, sebab dia tengok keganasan depan mata dia. Tuan-tuan jangan main-main dengan nafsu amarah. Ya. Dia keadaan yang digambarkan, nanti kita akan tengok satu persatu. Bila sebut nafsu amarah ni tuan puan sekalian, dia boleh pergi sampai kepada tahap kerakusan, kebinatangan ataupun binatang buas. Macam mana binatang buat? Dia sudah tidak ada nilai kemanusiaan lagi. Tapi percayalah, benda itu bukan datang dengan tiba-tiba, tetapi kerana kelalaian kita dalam sektor pendidikan diri kita sendiri dan juga sesiapa yang menjadi tanggungan yang sepatutnya kita didik. Bila diri manusia ni tak menerima didikan tuan puan sekalian, ia tidak dimasukkan, tidak ditarbiah. Tarbiah tu banyak. Tarbiah imaniah, ya. Tarbiah ruhiyah kan, tarbiah roh, jasad, fizikal, mental. Kalau semua tu tak diisi, maka kita khawatir muslimin muslimat sekalian, dia akan bawa kepada nilai-nilai ataupun keadaan sifat-sifat kebinatangan tadi. Antara sebab dia kenapa kita biarkan hidup kita di bawah pengaruh, dulu biasanya orang sebut ayat ni di bawah pengaruh alkohol. Ya, kalau jumpa dalam surat khabar, oh dia di bawah pengaruh alkohol. Kita pun kata teruknya, memang teruklah ya. Tapi ada satu lagi ya, ayat yang kita kena ingat juga, di bawah pengaruh setan. Jadi kalau di bawah pengaruh alkohol ni, mungkin ada alat boleh sukat. Ya, tengok air kencing ke, cek darah ke ya. Tapi kita jangan lupa di sana ada juga yang disebut sebagai ya, di bawah pengaruh syaitan. Ustazah akan bacakan beberapa potongan ayat yang mudah-mudahan tuan puan boleh catat. Ayat ni penting ya, untuk kita selalu tadabbur, selalu jadi renungan, supaya kita terjauh ya dan tidak mendekati jalan-jalan yang boleh menyebabkan kita terjebak keadaan nafsu kita ini kepada nafsu amarah. Yang pertama, muslimin muslimat sekalian, ialah ayat 53 surah Yusuf.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sebelum ustazah berikan maksud ayat tu, kadang-kadang ya tuan-puan sekalian, kita rasa lalu rasa terhindar daripada nafsu amarah. Ha, kita rasa macam tak adalah tu jahat sangat tu. Ya, kita rasa kita ni antara mutmainnah dengan lawama. Itu kita ya, kita tabre diri kita tu secantik itulah. Jadi kalau dengan lawamah atau orang lain, ya itu penyangak tu. Ya, tu orang jahat tu. Tapi tuan-puan tengok Nabi Yusuf alaihi salam. Ya Allah, Nabi Yusuf yang masya-Allah tuan-puan, kalau kita tadabbur surah Yusuf, ya Allah, ya lembutnya hati, sabarnya Nabi Yusuf ni tuan-puan sekalian. Tapi apa Nabi Yusuf kata? Dan aku tidak menyatakan diriku bebas daripada kesalahan. Kerana sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun, lagi maha penyayang. Jadi kat sini kita boleh faham satu perkara. Apa dia? Jangan mudah terpedaya. Ya, kadang-kadang kita ni selalu rasa lebih baik. Tapi sebenarnya tipu daya nafsu dan syaitan tu sangat halus. Sebab tu kena elakkan macam yang Nabi Yusuf sebut, aku tidak menyatakan diriku bebas daripada kesalahan. Muslimin muslimat, baru pagi tadi ustazah tadabbur surah Sad dekat satu masjid. Cerita pasal Nabi Ayyub alaihi salam. Ada dua orang datang, dua orang yang dikenal oleh Nabi Ayyub, berborak-borak dua orang. Nabi Ayyub sakit kurang lebih 18 tahun. Ya, sakit kulit yang teruk. Tapi tidak sampai kepada cerita-cerita Israiliyat yang mengatakan sampai benanah, menjijikkan, tidak. Ya, kita tolak cerita-cerita yang seperti itu. Tapi ya, Nabi Ayyub sakit kulit 18 tahun kurang lebih. Dua orang temannya bercakap sesama sendiri, dua orang teman. Salah seorang cakap macam ni. Dia kata apa? Rasanya apa ni, Ayub ni ada buat, ini cakap teman ya, tak sebut Nabi ke apa ya. Rasanya Ayub ni ada buat dosa besar ni. Tengok ya. Rasanya Ayub ni ada buat dosa besar ni. Sebab itu tengoklah, 18 tahun Allah tak sembuhkan dia. Lama Allah tak sembuh, dia ada buat dosa besar tu. Tuan-puan rasa macam mana ya, kalau orang cakap kat kita macam tu? Kita pun kadang ada kat cakap kat orang macam tu. Ya, kita nampak apa-apa je, tu balasan tu. Lebih kurang macam tu lah ya. Jadi itu memang macam perangai manusia juga lah. Nampak orang kena macam-macam, dia pun cakap lah ya, balasan lah apa. Jadi teman yang dengar tu tuan-puan sekalian, sebelum tu dia tanya, bila orang tu kata dia tu ada buat dosa besar, ya, teman dia tanya, kenapa kau cakap macam tu? Tengoklah, berbelah-belah tahun tak sembuh-sembuh, ada tu dosa besar. Teman yang dengar ni tuan-puan telah pergi jumpa, ngadu dengan Nabi Ayub. Pergi jumpa. Tengok macam mana respon Nabi Ayub alaihi salam. Sebelum kita tengok respon Nabi Ayub, cuba bayang kalau orang datang kat kita, kita tengah sakit. Lepas kita beritahu, ada satu grup WhatsApp bincang pasal kita. Dia kata apa? Ustazah tu ada buat dosa besar tu. Datang orang sampaikan kat ustazah, ya Allah, rasa menggelegak dengar tuan-puan. Ya, mau nanti kita kata, tak apa, nanti Allah balas kat dia. Dia nanti Allah pindah penyakit ni kat dia. Itu kalau hati busuk kita lah. Tapi subhanallah, Nabi Ayub ya, tidak mudah-mudah menafikan seolah-olah, aku mana ada buat dosa? Aku mana ada buat dosa besar? Sebaliknya apa Nabi Ayub jawab tuan-puan sekalian? Nabi Ayub kata, la adri bima taqul. Aku tak faham sangat apa yang kau cakap. Tetapi Allah itu maha mengetahui. Mungkin ada dulu. Terus Nabi Ayub mencari-cari. Ku ada salah, ku ada silap. Mungkin ada dulu dua orang bergaduh, kata Nabi Ayub.
Ya, dua orang tu bergaduh, jadi aku pun terlibat juga dengan masalah dua orang tu. Ya, tapi kedua orang tu telah bersumpah menyebut nama Allah. Jadi aku ni pula telah adalah macam menghakimilah antara keduanya itu. Tapi bila aku balik tu, ya, aku bertaubat, beristighfar kepada Allah. Sebab aku takut sangat nama Allah digunakan dalam sumpah yang tidak benar. Jumpa kat Nabi Ayub. Nak cari juga apa dia? Ya, mungkin aku juga bersalah. Ya, mungkin aku juga pernah buat tak betul. Ya, mungkin aku juga pernah buat silap. Bukan mengatakan, aku ni orang baik. Aku ni tak pernah buat silap. Jangan cakap macam tu. Tak ada, tuan-puan. Kita boleh belajar daripada kisah-kisah Nabi seumpama ini. Tengok, mereka tidak mudah-mudah mengambil satu sikap seolah-olah macam benar-benar bebas daripada syaitan, daripada dosa. Sebaliknya, satu sikap yang menunjukkan jiwa yang tenang, jiwa yang sentiasa nak dibaiki, memperbaiki diri, memperbaiki jiwa. Tengok macam mana Nabi Yusuf alaihissalam dalam apa yang Nabi Yusuf sebut dan disebut dalam Quran, dan apa yang telah maknanya respon Nabi Ayub terhadap satu dakwaan bahawa sakit ini macam berkait dengan dosa besar yang beliau lakukan. Padahal beliau tidak lakukan dosa besar, tuan-puan. Ya, kita sama-sama tahu apa yang berlaku pada Nabi Ayub alaihissalam itu meninggikan lagi darjat Nabi Ayub alaihissalam. Tapi Nabi Ayub tak cakap pun ayat macam tu. Ya, dia kata kamu ni ada buat dosa. Lalu Nabi Ayub pun jawab, ni contoh ya, contoh. Lalu Nabi Ayub pun jawab, ini bukan soal dosa, sebenarnya Allah nak angkat darjat aku. Tak, Nabi Ayub tak jawab macam tu. Kita mungkin jawab macam tu. Ya, orang kata ni banyak dosa ni. Mana tahu banyak dosa, Allah nak angkat darjat lah, kita katakan. Kita tu nak nafi tu. Padahal tuan-puan, kalau kita ada hati yang mulia, jiwa yang tenang, kita akur. Sepanjang kita hidup ni, muslimin muslimat, ini adalah masa untuk mendidik diri. Kita tak pernah berhenti nak membaiki diri kita. Kita tak tahu tuan-puan, dalam diam jangan sampai benih-benih amarah itu dah mula dah. Ya, dah mula semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar. Ini yang boleh kita fahami daripada surah Yusuf ayat 53. Ayat yang kedua, muslimin muslimat sekalian. Surah Az-Zukhruf ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ya'shu 'an dzikril rahmani nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Dan barang siapa berpaling daripada pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yakni Al-Quran, nuqayyid lahu syaitana, kami akan biarkan syaitan menyesatkannya, fahuwa lahu qarin, dan syaitan akan menjadi teman karibnya. Nah, ini ya, ini hala ke nafsu amarah. Macam mana ciri-ciri nafsu amarah, tuan-puan sekalian? Bila berpaling daripada ajaran Al-Quran, berpaling daripada ajaran agama, dia takkan jadi lebih baik. Ya, takkan jadi lebih baik. Tapi ini adalah satu seolah-olah yang jaminan yang Allah sebut. Waman, ni siapa belajar bahasa Arab ya, ada man. Ya, bila sebut man kat sini tu, barang siapa, maksud dia bila sebut ini keadaan dia, maka ini result dia. Ini yang akan jadi. Allah kata dalam ayat ni, siapa yang berpaling daripada zikrir rahman, pengajaran Allah yang Maha Pemurah, iaitu Al-Quran, nuqayyid lahu syaitana. Nun kat sini maksud dia kami. Yang berpaling daripada ajaran Al-Quran, contohnya ya, waliyazubillah, kita tak nak jadilah ya. Yang berpaling tu manusia. Ya. Yang berpaling tu contohnya, nak sebut kita tak sedap ya, nak. Yang berpaling tu manusia. Yang menjadikan setan menyesatkan.
menyesatkan dia, yang menjadikan syaitan kawan dia, yang menjadikan hidup dia nuqayyid, terikat dengan syaitan, dibelenggu syaitan, siapa dia? Allah. Nun ni nahnu, kami. Kenapa? Sebagai balasan meninggalkan peringatan Allah, yakni Al-Quran. Ya? Maknanya, tuan-puan sekalian, dalam membicarakan tentang nafsul lawamah, ya, nafsul amarah, iaitu nafsu yang tunduk kepada hawa nafsu, amarah daripada perkataan perintah, iaitu nafsu yang menjadi hamba yang sentiasa menerima perintah daripada nafsu yang jahat ataupun syaitan. Sebab dia apa? Kerana telah berpaling daripada panduan Allah. Itu satu perkara yang kita nak elakkan daripada kehidupan kita. So ustazah nak bagi sedikit komentar, ya, dengan apa yang berlaku dalam masyarakat, ya, hari ini dan mungkin dulu juga akan datang. Tuan-puan sekalian, cara nafsu menipu daya tu terlampau banyak. Ya. Syaitan ni bukannya nampak, kan? Ya, bukannya bisikan-bisikan. Nama syaitan ni hamazatis syayatin, bisikan-bisikan. Bukannya syaitan tu datang pakai mic, speaker, tak ada. Ya. Benda tak nampak, tuan-puan, musuh yang tidak nampak. Musuh yang tak nampak ni bahaya, licik. Halus. Dan musuh ini telah berjanji di hadapan Allah akan menyesatkan manusia, datang ke depan, datang dari belakang, datang dari kanan, datang dari kiri, sampai engkau dapati sangat sedikit hambamu yang bersyukur. Ini janji dan dendam setan di hadapan Allah. Tuan-puan, nak cari musuh kita yang ada setakat musuh ialah jiran-jiran, gaduh-gaduh sikit, kan? Tak ada sampai berjanji depan Allah. Wahai Allah, aku berjanji. Tak ada. Ya, aku janji aku akan tumbangkan dia daripada jadi AJK masjid ataupun surat ikhwan. Tak adalah sampai berjanji depan Allah, itu sendiri-sendiri ialah, kan? Setan punya jahat. Demi Allah. Ha, ya, setan. Maknanya setan akan buat habis-habisan, tuan-puan sekalian, untuk apa? Gelincirkan kita daripada panduan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini, ya, zaman ni zaman moden yang amat-amat sangat, zaman sains dan teknologi, zaman milenium, macam-macam kita boleh sebut. Ya Allah, ya Tuhan, memang tuan-puan, semuanya berada di hujung jari. Pahala pun hujung jari, dosa pun hujung jari. Ya, semua kat hujung jari. Dengan media sosial yang ada ni, kan, ya Allah, ya Tuhan, macam manalah, apalah kisah kita ni? Supaya tidak terjebak. Supaya tidak terjebak. Ya, ada golongan yang dinamakan sebagai, maknanya dipanggil apa, netizen, ya. Kadang-kadang kita pun jadi sebahagian daripada grup-grup tu juga, ya. Mudah sangat bersuara. Mudah sangat bagi pandangan. Mudah sangat komen. Padahal kita tak tahu ujung pangkal, tuan-puan sekalian. Kita tak tahu ujung pangkal. Ya, ada satu kisah yang ustazah macam dapat tahu sikit ujung pangkal tu. Sebab bertemu dengan keluarga yang terbabit, ada, ya, kaum keluarga yang memberikan faham itu kepada ustazah. Bila ustazah tengok dengan apa yang tulis kat dalam apa? Kat dalam Facebook, memang kata, ya Allah, ini belum hisap akhirat lagi. Belum hisap akhirat, memang kelautlah komen tu. Kita tak tahu apa cerita, kita campur habis semua urusan langkain orang. Ya, kita campur urusan rumah tangga orang, tuan-puan. Tak ada panduankah dalam bab ini? Pasti ada. Pasti ada. Allah dah sebut dalam Quran, sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Yang kita komen ni, based on apa? Realiti, kebenaran ataupun sangka menyangka? Jawapan yang paling tepat untuk benda-benda ni, tuan-puan, boleh jadi 90% yang bercakap atas dasar sangka-sangka. Kita tak kenal, kita tak tahu, kita tak terlibat, tapi kita bersuara. Menjadikan tidak harmoni masyarakat. Ini sekarang tahun 2020. Kalau tak bendung,
agak-agak tahun 2030, kalau panjanglah usia dunia ni, tahun 2040, ustazah rasa duduk serumah pun kita takkan percaya dengan orang. Manusia takkan terbina lagi dah kepercayaan sesama kita. Duduk sebelah kuliah-kuliah ni pun tak boleh percaya dah. Sebab apa? Sekarang antara personaliti yang lahir daripada ya kecanggihan macam-macam zaman sekarang adalah split personality. Personaliti yang tak sama dengan ditonjolkan di luar. Di luar pendiam sangat. Ya, tegur pun tak bercakap, tanya pun tak jawab, macam tak ada suara. Tapi rupa-rupanya di hujung jari ni tuan puan itu paling aktif. Ya, bersuara, memakata, macam-macam lah, mencerca. Masya Allah, nanti kita tak tahu, tak kenal siapa kawan, siapa lawan. Tapi benda tu kena dibendung. Cara bendung ni macam mana? Tak payah cakap banyak-banyak tuan puan. Setiap kita ada tanggungjawab untuk memahami agama Allah ini dengan baik. Agama Allah ini adalah cara hidup. Agama Allah ini adalah panduan yang diambil daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolonglah celik sikit dengan panduan ini, dengan agama Allah, agama kita juga. Ya, biar kita tahu adab-adab dan sebagainya untuk bercakap dan sebagainya. Tengok dalam satu doa ya tuan puan. Patutlah Nabi ajar kita doa ni ya. Doa yang disebut sebagai Jawami'ul Kalim, doa yang kompres, cukup lengkap. Saya takkan sebut doa tu daripada awal sampai akhir, panjang juga. Saya ambil tengah-tengah dia. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Ya Allah, aku mohon syurga dan aku mohon perkataan yang mendekatkan aku dengan syurga dan aku mohon perbuatan yang mendekatkan aku dengan syurga. Wahai Allah, aku mohon jauh daripada neraka. Aku mohon perkataan yang menjauhkan aku daripada neraka dan perbuatan yang menjauhkan aku daripada neraka. Kita bertanggungjawab dengan perkataan yang kita ucap, komentar yang kita beri. Kalau tak tuan puan, main suka hati. Padahal Islam suruh sambung silaturahim. Perkataan kita dah jadi apa? Dah jadi permusuhan kepada sebahagian yang lain. Siapa yang akan dipertanggungjawabkan? Diri kita sendiri. Ya, kalau inilah keadaan nanti tuan puan, Masya Allah, kalau semua dah macam tu, dah tak jadikan panduan Allah ya sebagai panduan hidup. Nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Kamu sudah pasang BFF kamu syaitan. Ya. Ha, kalau cakap macam tu marah pula ya. BFF apa? Syaitan nak marah kan ya. Tapi ini bukan saya yang cakap, dalam Quran. Kawan karib tu tuan puan. Kok kawan karib pun tak masuk tandas dengan kita. Ya, tak masuk bilik dengan kita. Tapi hati-hati kalau syaitan yang jadi kawan karib, bahkan boleh masuk dalam badan kita, mujriyat dam, mengalir macam mengalirnya darah. Sebab tu balik pada Quran. Ya, itu jalan untuk mendidik hati kita, anak-anak keluarga, supaya apa? Sempadan yang kita boleh berada adalah pada nafsul mutmainnah. Kok kata sedang latih-latih pun taklah sampai jadi nafsul amarah, nafsu yang dibiarkan sewenang-wenangnya. Tuan puan, ustazah ulas sikit ya. Mungkin kita banyak dengar kisah-kisah kematian kan. Kalau seorang suami meninggal dunia, isteri tu dalam iddah kan, 4 bulan 10 hari, sangat wajib jaga segala tata cara, adab dan peraturan semasa isteri dalam keadaan iddah. Jangan sampai ya, jangan ya Allah, janganlah kita jahil sangat tuan puan. Bukan kita ni berilmu sangat, tapi ni bab yang akan berlaku kat kita semua. Boleh jadi. Kena ambil tahu. Sebab itu penasihat kena ada. Rujuk dalam benda-benda ni pada orang yang arif. Kena tengok tuan puan. Isteri nak jaga iddah suami meninggal ni tuan puan, sampai kubur pun tak boleh pergi. Tak payah pergi kuburkan kita pun, nak angkat nak apa. Sedih memang sedih. Sebab sedih yang diraikan, sedih tu lah Allah bagi iddah pada wanita, berkabung lagi. Dia tak ada berkabung ya pada semua kematian kecuali wanita kematian isteri.
Sebab kematian suami. Kata LGBT pula kan. Ya, wanita kematian suami. Meraikan kesedihanlah tu. Tak payah keluar. Kecuali memang ada satu keperluan mendesak. Keperluan yang sangat mendesak. Yang lain-lain, sabarlah. 4 bulan, 10 hari. Ya, ini kan pula kalau tak jaga dari segi aurat. Ini kan pula kalau tak jaga dari segi ikhtilat antara lelaki dan perempuan. Itu menyakitkan si mati tuan-puan sekalian. Jadi nak betul-betul sayang yang betul-betul asli sayang dan kasih kerana Allah, mesti dasar dengan ilmu. Mesti balik kepada apa? Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sahabat-sahabat kita diuji dengan kehilangan suami, sampaikan nasihat-nasihat ini. Mungkin dia lupa. Mungkin dia tak tahu. Dia tak tahu nak buat macam mana, tak tahu. Kita sampaikan. Ya, suarakan. Dan kadang-kadang ini pun jadi tanggungjawab pendakwah juga ya. Kena suarakan, kena cakap, kena pergi hantar wakil, nasihatkan. Lepas kita buat semua tu tak apa kalau orang tak nak terima itu dah tak apalah. Tapi kena nasihat sebab kita bimbang satu je, dia tak tahu. Dia jahil. Jadi kena ditolong bantu. Kalau tak tuan-puan, implikasi kepada jiwa kita ya. Ha, tengok macam mana golongan yang betul-betul nak jaga jiwa ni tuan-puan sekalian. Ya Allah, didik hati nurani dengan adab dengan Allah, adab dengan manusia. Satu pihak lagi, kalau membiarkan jiwa tu lepas ya, tanpa peraturan, tanpa rujuk sistem yang Allah turunkan, itu berpotensi sekali menjadi nafsun ammarah. Perintah yang sampai untuk kita tu semua daripada nasihat nafsu syaitan semata-mata. Baik, muslimin muslimat sekalian, ayat yang selanjutnya. Saya kata tadi nak bagi berapa ayat? 3 kan, ya? Yang selanjutnya ada pada surah Taha ayat 124. Muslimat boleh check juga ya. Bimbang Uzzah tersilap juga sebut nama surah ataupun ayat. Ayat yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Dan barang siapa berpaling daripada peringatanku, maka sesungguhnya dia akan menjalani kehidupan yang punah ranah, kehidupan yang sempit, kehidupan yang lintang pukang. Bukan saja masa hidup kat dunia, hidup dalam keadaan yang sempit, yang lintang pukang tuan-puan sekalian. Bahkan apa Allah kata, kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia sama macam ayat tadi ya. Kamu tinggalkan peraturan Allah, kamu tinggalkan peringatan Allah, kamu tinggalkan Al-Quran, Allah yang akan jadikan setan tu kawan kamu. Ya, Allah yang akan jadikan, yang akan ikat, belenggu kamu, keliling kamu syaitan. Wal-iyazubillah. Masuk ayat ni pula. Siapa yang tinggalkan peringatan Allah? Siapa yang tinggalkan berpaling? Berpaling ya tuan-puan. A'radha ni makna berpaling. Tak ingin, tak nak. Pandang lekeh semua tu. Ya, tak moden. Ortodok macam-macam lah cakap pada ajaran Allah. Berpaling. Bukan orang lain tuan-puan, Allah yang akan kumpulkan dia dalam keadaan buta. Dan manusia itu akan bertanya kepada Allah, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau sekarang himpunkan aku di mahsyar dalam keadaan buta padahal dulu aku boleh melihat? Maka Allah jawab, inilah hari aku akan melupakan engkau seperti mana hari engkau melupakan aku. Ya, ini adalah satu timbal balas yang berlaku dalam hidup manusia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, antara ciri besar kepada nafsu amarah adalah
nafsu yang langsung, ya, tidak mengikut panduan daripada Al-Quran, nafsu yang berpaling daripada Al-Quran, yang menjadi pedoman ataupun penasihat dia adalah dirinya sendiri, nafsunya sendiri, nafsu yang jahat ataupun tuan-puan sekalian syaitan, ya, yang mengelilingi dia menjadi penasihat dia. Ada sebuah doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ustazah ada doa. Ya, doa ni ustazah bagi pada wakil surah Ikhwan minta tolong foto state. Ya, ada sebahagian dah dapat, ya, tapi ada sebahagian ustazah pun tak sempat nak foto state banyak-banyak lagi. Boleh ambil gambar, boleh nanti share dalam grup WhatsApp, semua boleh, ya, tapi saya dah tulis doa ni. Doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Amalkan. Kita dah tahu dah jahatnya setan, ya, kita tahu dah musuh yang sangat nyata. Kita tak nak perjalanan kita untuk memperolehi, menikmati nafsul mutmainnah itu, ya, jadi sukar sangat kerana gangguan syaitan dan sekutu-sekutunya. Maka tolong amalkan doa ini, iaitu doa yang Nabi ajar pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabba kulli syai'in wa malikah, ashadu an la ilaha illa anta, a'udhu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki, wa an aqtarifa ala nafsi su'a aw ajurrahu ila muslim. Nabi pesan pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kamu baca pagi, kamu baca petang, dan kamu baca ketika mana kamu berada di atas pembaringan untuk tidur. Maksud doa tu perfect, tuan-puan sekalian. Wahai Allah, Tuhan yang maha mengetahui segala yang ghaib dan segala yang nyata, fatiras samawati wal ard, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, rabba kulli syai'in wa malikah, Tuhan segala sesuatu dan pemilik segala-galanya, ashadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan kecuali engkau, a'udhu bika min syarri nafsi, aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang ada dalam diriku sendiri. Khalifah Umar Abdul Aziz dalam satu keadaan, ya, tuan-puan, situasi Khalifah Umar sedang menyampaikan khutbah ataupun syarahan ataupun kuliah, ya. Jadi tiba-tiba Sayyidina Umar, apa ni, Khalifah Umar Abdul Aziz baru cakap sekejap berhenti dah. Terus tutup dah. Ya, tutup khutbah, tutup tazkirah. Dan ini menyalahi kebiasaan yang selalu Khalifah Umar buat. Jadi sahabat bertanya, wahai Khalifah, ya Amirul Mukminin, wahai Khalifah, kenapa hari ini kau ceramah sekejap je? Ya? Apa jawab Khalifah? Tadi aku telah dapat mengenal pasti bahawa telah datang dalam hati aku niat yang selain Allah dalam ucapanku. Dah dapat, dah perasan dah, lain dah niat ni, lain dah ni, lain dah. Asal tadi bagi khutbah, asal tadi bagi ceramah, asal tadi mengajar, asal bagi kuliah, lillahi ta'ala. Nak buat sebab nak ajak manusia kepada Allah. Kan, ya? Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ila Allah. Ada lagikah perkataan yang lebih baik banding dengan perkataan yang mengajak manusia kepada Allah? Mungkin asal-asalnya macam tu. Tapi kata Khalifah Umar Abdul Aziz, tengah-tengah aku ceramah, tengah-tengah aku berkhutbah ni, tengah bercakap, aku dapat perasan dah. Niat aku dah lari. Niat dah tergelincir. Bukan lagi dihadap kerana Allah, tapi sudah kerana yang selain Allah. Maka tak ada makna dah aku cakap lagi. Maka aku berhenti, pendekkan, dan aku berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi, ya Allah, aku berlindung daripada kejahatan dalam diriku sendiri. Tengok kecenderungan nafsu, tuan-puan sekalian. Kalau tak didik, kalau tak latih, kalau tak cari ilmu, nanti sudahnya amarah. Semua yang kita buat demi untuk apa? Pandangan yang selain Allah. Habis, habis.
Tak ada apalah hidup kita tuan-puan, sayang sangat. 50 tahun Allah bagi hidup hanya untuk dapatkan pandangan manusia. Seolah-olah kita datang daripada manusia, kembali kepada manusia, kerana manusia, untuk manusia. Padahal inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sayang. Sebab amarah tadi. Ya, nafsu ni dia memang kesenangan dia adalah dengan apa benda yang nampak terang, nampak dekat, nampak segera. Kita tak mendidik, kita tak isi dengan tarbiyah imaniyah, tak masukkan iman, tak tanamkan tauhid, memang sesat tuan-tuan. Jadi tengok doa tadi minta apa? Yang Nabi ajar pada Sayyidina Abu Bakar tadi, wahai Allah, aku berlindung daripada kejahatan diriku sendiri. Takut kat dalam ni dah ada dah kejahatan. Ya. Wa min syarri syaitan wa syirkih. Dan daripada kejahatan syaitan dan sekutu-sekutunya. Wa syarri syaitani wa syirkih. Wa an aqtarifa ala nafsi su'a. Dan aku berlindung ya Allah, agar aku tidak melakukan kejahatan kepada diriku sendiri, aw ajurrahu ila muslim, atau kejahatan kepada muslim yang lain. Ini doa nak jadi baik. Doa nak minta supaya mudah jadi baik. Doa nak minta supaya terlindung daripada syaitan. Jauh, bukan kata syaitan jadi qarin, tak. Jauh. Jadi mohon, kata Nabi, pagi, petang dan saat kamu berada di atas pembaringan untuk tidur, minta berlindung daripada syaitan yang sentiasa berusaha untuk ya menyesatkan kita. Muslimin muslimat sekalian, ayat yang keempat ya yang ustazah nak kongsikan. Boleh salin ya semua ya. Adalah surah Al-Mu'minun ayat 97 hingga 98. Sepatutnya ayat ni dah hafal lah ya. Ini ayat ni kalau pergi hafal doa-doa lain, tapi ayat ni tak hafal macam tak kena juga. Sebab ini doa Allah bagi dalam Quran. Ya, ini macam ayat yang straight. Baca tengok makna, faham maksud dia. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Sadaqallahul azim. Wa qul, dan katakanlah. Katakan apa? Wahai Tuhan, aku memohon perlindunganmu daripada hasutan syaitan, dan aku berlindung denganmu agar syaitan-syaitan tidak datang menghampiriku. Jadi muslimin muslimat, dua doa ini terlalu penting untuk kita amalkan, sebab yang kita kata nafsu amarah ini adalah satu keadaan nafsu yang bergelumang dengan syaitan. Dah tak nampak dah panduan Allah. Ya, sampai tahap ni ya tuan puan sekalian, nafsu sampai tahap ni dah terbalik. Yang benar nampak batil, yang batil nampak benar. Terbalik habis dah. Sampai tahap ni tuan puan, nafsu ini senang dengan kejahatan dan pedih dengan kebaikan. Dudukkan orang-orang yang mungkin ya nafsu amarah dalam majlis-majlis ilmu, panas tuan-puan. Panas bila nak habis. Ada belaka, salah belaka, semua tak betul. Sebenarnya panas, panas. Itu keadaan nafsu ya, nafsu amarah. Dia sama macam tuan-puan diletak dalam disko, rasa macam mana? Oh ya Allah, takut. Ha ya. Tak berani tuan puan, ada orang nak lalu depan disko siang-siang hari, disko tutup. Nak lalu kat kaki lima tu pun tak berani. Orang kata apa, sanggup ni keluar kat jalan besar, tak nak lalu kaki lima. Disko ni macam ni yang lalu. Sebab apa? Takut, takut tempat-tempat macam tu. Tapi ada orang boleh duduk dalam tu. Ada orang boleh bermalam dalam tu. Ada orang boleh minum-minum dalam tu. Boleh makan, boleh berbual, boleh ketawa dalam tu. Agaknya nafsu apa yang ada dalam tu? Ya?
Jangan sampai nafsu amarah terbalik semua tuan-puan sekalian, terbalik. Ya. Jadi ada beberapa ciri-ciri nafsu amarah yang ustazah nak kongsikan muslimin muslimat sekalian supaya lebih jelas insya-Allah. Ya, disebutkan dalam ustazah rujuk pada kitab Ali Ibnu Muhammad Ad-Dihami, iaitu mengendalikan hawa nafsu, ya. Maka di antara tandanya selain daripada tadi, yang pertama tidak, ya, yang pertama berpaling daripada panduan Al-Quran. Yang kedua adalah nafsu amarah ni keadaan dia tidak pernah terhenti pada satu titik keadaan. Maksud dia, dia tidak pernah merasa puas, tidak dapat ditenangkan. Yang selalu berlaku, dia sentiasa merasa kurang dari segi perkara-perkara yang menjadi kesenangan syaitan dan kesenangan nafsu. Kalau rasa kurang ibadah, baik. Tapi ini rasa kurang harta, kurang pangkat, tak cukup lagi pangkat, kurang kuasa, tak cukup lagi kuasa. Ada orang tuan puan redha dah kuasa apa dia, pengurusi surau ikhwan, itu pun puas dah nak tunai tanggungjawab tu, ya. Tak ada nak merebut yang lain-lain dah. Yang ini pun nak buat amanah tu pun sakit dah tuan puan. Ya, ada orang macam, tapi ada orang tak boleh tuan puan, sentiasa rasa tak cukup, dia takkan puas, takkan puas. Allahu akbar. Kesian. Lelah tuan puan memenuhi nafsu amarah ni. Kita jadi hamba. Ya, nafsu syaitan perintahkan kita tak pernah rasa cukup. Tak cukup, tak cukup, tak cukup. Dalam bab harta tuan puan, awas tipu daya. Tipu daya syaitan terlampau licik, ya. Ini saya cakap berdasarkan, ya, ada perbincangan, ada perkongsian daripada teman-teman kita atau pengalaman ke apa, wallahu alam, ya. Tuan-puan cuba tengok, ya, macam mana liciknya nafsu syaitan ni. Dulu kita kadang-kadang masa dulu-dulu macam kita boleh hidup, ya, kat dalam akaun kita, cuma akaun tu tumpang masuk gaji je. Tumpang masuk gaji. Numpang masuk gaji je lah, ya. Sekarang tak sampai sehari semalam menetapnya dalam akaun tu, keluar dah. Tapi elok je kita hidup. Betul tak tuan puan? Alhamdulillah, cukup. Alhamdulillah. Okey, Allah tambah rezeki kita. Dah pandai menyimpan, alhamdulillah. Tapi ingat, awas tipu daya ni licik. Ya, kadang-kadang bahasanya bahasa yang sedap-sedap. Simpanan, ya, macam-macam lah yang kita sebut, ya. Tapi ingat, awas, tolong hati-hati. Baik, ini psikologi berharta, ya. Kita boleh belajar dalam bab-bab psikologi lah, ya. Kalau belajar psikoterapi Islam, benda ni kita boleh lebih jelas. Dalam bab harta, kita dah mula pandai letak dalam akaun tu simpanan RM5,000. Jadi naik sikit makam tu. Ya, tadi tumpang lalu je dalam akaun, sekarang dah RM5,000. Tuan puan sekalian, nanti manusia tu akan mula rasa apa? Kalau kurang daripada paras RM5,000, dia rasa tak secure. Jadi maknanya kalau datang orang minta sedekah, ada minta bantuan, ada anak yatim yang kita kena tolong bantu, kita rasa macam duit tak ada. Sebab apa? Kita dah mula meletakkan apa dia? Kita nak tengok dalam akaun tu paling kurang ada RM5,000. Allah bagi lagi harta, Allah bagi lagi kesenangan, Allah bagi lagi kelapangan. Kita dah mula naik dah. Dia punya ni, ya, dia punya yang minima tu makin naik. Naik jadi berapa ribu? RM20,000. Ya, ini orang berduit tuan-puan, orang kaya-kaya. Ya, jadi RM20,000. Bila duit dalam dalam bank RM20,000, takut, takut turun jadi RM15,000. RM15,000 tu rasa tak secure dah. Rasa tak selamat dah. Jadi rasa dia apa? Rasa dia sama macam orang yang tadi duit hanya melintas akaun. Apa dia? Rasa tak ada duit. Subhanallah tuan-puan. Benda ni kadang-kadang dirasakan kalau kita tidak berhati-hati dengan nafsu.
Yang kata tak ada duit ni kadang-kadang dia nak akaun ni RM500,000. Yang kata tak ada duit ni kadang-kadang tuan-puan dia nak akaun ni RM1,000,000. Tapi dia rasa macam tak ada duit. Siapa yang rasa tak ada duit ni sebenarnya? Nafsu. Ya, kita tak pernah tengok macam mana rupa duit RM1,000,000. Berat mana kalau kumpulkan RM1,000,000? Ya. Tuan-puan sekalian, ada orang, ya Allah, hartawan jiwa dia walaupun dalam akaun dia tak banyak mana, tapi dia tak terjerat dengan nafsu. Jadi hati-hati muslimin muslimat, ya, nafsu tu sangat licik sekali. Dia, tanda dia, indikator dia apa? Tidak pernah merasa tenang dengan keadaan yang ada sekarang. Sepatutnya apa yang kita rasakan? Jiwa yang tenang, alhamdulillah, syukur pada Allah. Alhamdulillah. Cuba tengok muka orang sebelah, nampak tak muka orang bersyukur tu? Ya, liang je kan, ya? Senyum je, betul tuan puan. Ini pun benda yang kadang-kadang malu dengan diri sendiri, malu dengan Allah. Teruk perangai kita ni. Ya? Kadang-kadang kita gambarkan pada pandangan orang lain seolah-olah macam hidup kita ni penuh dengan ujian, bukan nikmat. Kita gambarkan macam tu sebab apa? Nampak mukanya murung je. Sedih je. Muka orang sakit. Sungguh. Tak payah pergi jauh. Saya buat analogi ya tuan-puan. Seorang mak dengan anak. Biar kita lebih faham. Tuan-puan, kalau anak kita bawa pergi jalan, muka murung. Ya? Belikan baju dia, muka sedih. Apa lagi? Duduk dalam rumah, muka tak puas hati. Sakit tak hati mak tengok? Ini cakap yang senang-senang je lah. Ya? Geram juga kan? Ya Allah, ada lagi yang tak cukup ke dalam rumah ni? Berasa hati kan kita? Ini bukan cakap pasal anak buat perangai itu ni. Tak, muka je. Sebab itu tuan puan, adab seorang anak dengan mak ayah apa dia? Tolong tunjuk muka yang manis. Seolah-olah macam tengok yang kita pun nak cakap anak. Tak cukup lagi ke yang Umi bagi? Kurang lagi ke dalam rumah ni? Nak apa lagi? Tuan puan, itu anak dengan mak. Sekarang kita nak fahami seorang hamba Allah dengan Allah Azza wa Jalla. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Ya, ibarat maksud samalah tuan puan. Tak cukup lagi ke? Sampai tak boleh senyum, sampai tak boleh bahagia, sampai tak boleh tenang, sampai tak boleh puas hati. Tak cukup lagi ke? Sebab apa? Dikhawatiri kita, ya tak naklah, na'uzubillah, dah mula dah menjejak, dah jauh, takut sampai kepada nafsu ammarah. Tak pernah rasa cukup. Jadi didik dengan syukur, didik dengan redha, ya, supaya tak sampai kepada ciri yang kedua. Okay, Zal lanjutkan sikit untuk berhenti lebih kurang 5 minit lagi insyaAllah. Yang ketiga, tidak pernah mahu mengalah dan kalah. Ha, ni pun satu hal juga ni. Tak nak kalah, tak nak mengalah. Tuan puan, tak payah pandang jauh-jauh. Ini bukan cerita berperang dengan USA ni. Ya, tak nak kalah. Tak, kau orang dekat je dengan suami kat rumah. Dengan isteri kat rumah. Dengan anak kat rumah. Dengan kawan-kawan kat tempat kerja. Kita menunjukkan apa dia? Tidak mahu mendengar, tidak mahu kalah, tidak mahu beralah, tidak boleh sabar. Ini antara simptom ataupun ciri-ciri yang sudah semakin dekat dengan nafsun ammarah. Dia tak boleh geram. Dia tak boleh bertenang, tak boleh mendengar. Latih tuan puan supaya mendengar. Masya Allah, rumah tangga ada satu latihan yang sangat hebat. Orang yang dah kahwin tahulah maksud ustazah ni. Ya, bersyukurlah tuan puan, rumah tangga benar-benar satu latihan. Dalam pada mungkin ada orang yang marah macam-macam yang berlaku dalam rumah tangga. Tapi cuba kita lihat dari sisi yang lain apa dia. Inilah institusi yang betul-betul jadi sekolah untuk kita. Kita boleh belajar macam ni dekat masjid, dekat surau. Tapi aplikasi yang di mana? Kita balik kat keluarga kita nanti. Memang tak ada orang bergaduh dalam kuliah. Mana ada orang mengamuk-ngamuk kat dalam ni. Semua ni nampak macam solehah semua. Soleh semua. Tapi aplikasi yang di rumah. Ya, di rumah tuan puan. Masya Allah. Ya, masya Allah. Ustazah pun ya Allah, banyak dididik dalam rumah tangga. Banyak.
banyak yang amat banyak. Allahu Akbar. Allah sayang kat kita. Allah sayang. Ya, banyak benda. Contoh, kadang-kadang kita ni kuat menjawab. Ustazah pernah terfikir macam ni, agaknya kalau tanyalah kat suami ustazah ni, kalau bagilah dia peluang kahwin lain, contoh, jangan cakap dengan ustaz pula. Ustazah sampai terfikir macam tu kan, kalau bagi peluanglah kahwin lain, perempuan macam mana yang dia nak pilih? Ustazah pandai-pandai congak-congak sendirilah. Ustazah rasa dia nak perempuan yang tak ada sijil. Dia nak perempuan yang tak pandai, Ustazah rasa. Ustazah rasa sebab susah juga tuan puan kalau kahwin dengan orang yang ada pelajaran ni. Sebab idea menjawab tu Allahuakbar, ya. Kita ceramah idea keluar sampai dengan suami pun kita buat perangai yang sama. Ya, ada je idea tu datang, tapi kepantangan suami, kepantangan ustaz, isteri menjawab. Oh, ustazah nak teli dengan benda tu tuan puan, itu kena menahan. Jangan jawab. Oh ya Allah, kalau kat dalam ni tak di tazkiyah betul-betul, itu macam-macam penyakit berjadi kat dalam tuan puan. Tapi kita nak redha, tak jawab tu dengan sebab apa? Ya Allah, kau tahu kat mana cara hati ni nak dibersihkan. Bersih-bersih ni sakit ya, nak bersih-bersih benda ni semua kena konyok-konyok macam tu. Jadi bila hati kita tu tahan sampai akhirnya, okey sekarang ustazah dah boleh cakap contohnya kan? Kita pilih apa? Tak pernah tak ada benda nak cakap. InsyaAllah lepas tu hati kita jadi okey. Dia tak jadi rakus nak menjawab tak? Kalau tak rakus tu tuan puan, menjawab. Tapi yang namanya tarbiyah rumah tangga ni, masya-Allah. Ya, satu tarbiyah yang memang kita kena syukuri. Tak ada jawab. Jawab bila dah sampai masa. Oi, berat juga nak nunggu masa tu ya. Nak nunggu habis tu. Lepas tu jawab dengan apa? Ini benda yang kita kena akur. Kita nak harmoni. Jawab pula tak boleh suara tu tinggi. Cukup sekali pernah ustaz cakap, ya. Ini dah lebih 5 minit ni masuk isyak sekarang. Ya, sekali je ustaz pernah cakap. Bila ustazah pernah angkat suara tuan puan sekalian, ni manusia biasa bukan malaikat ya. Ustaz kata macam ni je. Ma dipanggil ma kan, ma tak ada pendidikan tinggi. Jauh sekali nak ambil usuluddin. Itu bidang ustazah ambil. Jauh sekali nak ambil usuluddin, tak ada BA, tak ada master, ya. Tapi seumur hayat jadi anak ma, tak pernah dengar ma angkat suara depan abah. Ustazah rasa malu dengan ayat tu sampailah hari ni tuan puan. Kalau nak bercakap, kalau kita marah ke geram ke, tapi kena hati-hati. Bukan semua yang kita nak cakap, yang kita nak marah, kita ikutkan. Boleh jadi itu tidak mendidik hawa nafsu kita. Jadi memang mula-mula rasa macam, ya Allah, nak lembut setara mana lagi lah. Lama-lama jadi suara etik nila sekarang. Ya? Tapi akhirnya positifkan benda tu apa dia? Ya Allah, ya Tuhan, kau nak bina, kau nak didik sampai kita ada apa ni, sifat halim tu, sampai Allah takdirkan suami kita tak boleh dengar suara tinggi. Ya, sampai takdir dia macam tu. Tapi positifnya tuan puan, tarbiyah daripada Allah supaya kita kemas dalam bercakap. Jangan main ikut perasaan, ikut nafsu. InsyaAllah kalau kita lalui banyak proses ni, insyaAllah nanti hati kita akan tenang. Bila dah struggle dengan macam-macam tarbiyah ni, barulah bila mati jadi kerehatan. Barulah bila mati, oi puas hati tuan puan. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai hati yang tenang. Habis struggle habis-habisan nak dapat hati tenang. Sekarang waktu kamu rehatlah. Kamu balik pada Tuhan kamu. Kamu redha pada Allah, Allah redha pada kamu. Kamu benar-benar hamba aku, masuk syurga aku. Baru kemas macam tu. Tapi kalau kita main ikut hawa nafsu, tak ada tarbiyah apa-apa, tak ada tazkiyatun nafsi apa-apa, nafsu kita tak terdidik tuan puan, jadi macam yang ini, tak pernah nak mengalah, tak pernah mahu kalah, sentiasa mahu menang, sentiasa fikir kita betul. Ini satu benda yang sangat merisau dan membimbangkan, itu boleh menjerumus kepada nafsun ammarah. Dan yang terakhirlah ya, walaupun kat sini ada 9.
Tapi tak apalah, bukan jauh sangat pun ya, rumah Zakat Gombak tu je ya. InsyaAllah kita sambunglah bila-bila ya, insyaAllah. Dan yang keberapa? Yang keempat, selalu menolak kebenaran ilahi. Selalu menolak kebenaran yang datang daripada Allah. Ha, ini memang Allahu Akbar ya. Ini istilahnya memang nafsu amarah ni nafsu yang sangat jahat. Menolak kebenaran daripada Allah. Kadang-kadang yang kita sampaikan ni bukan kebenaran daripada kita kan. Yang kita sampaikan ni kebenaran yang datang daripada Allah ya. Jadi beranggak-anggak juga ya, nak menentang, nak membangkang, nak menolak. Kena ingat juga, kalau ini rujukannya Quran dan Sunnah, jangan mudah-mudah kita bangkang. Kita bukan bangkang orang tu, kita bangkang sumber tu. Sumber tu daripada siapa? Allah. Jadi ini kena berhati-hati ya. Jangan berlawan dengan Allah, jangan sombong dengan Allah. Kalau tak, itu nanti memang akan Allah biarkan jadi nafsu yang sudah ada ciri-ciri nafsu kebinatangan. Ya, rakus, tak pernah kena erti puas, cukup ya, dan macam-macam lagi. Jadi tuan-puan sekalian, kita berhenti sekadar ini. InsyaAllah ya, ada kesempatan lain. Kalau boleh je kuliah lepas asar, banyaklah kesempatan tu insyaAllah ya. Biasa tempat lain tak nak lepas asar ya. Ya, jadi insyaAllah kita boleh berdiskusi pada masa-masa yang lain insyaAllah, dalam kerangka kita nak memperbaiki diri jadi yang lebih baik ya. Kita mohon keampunan daripada Allah, mohon rahmat Allah, mohon pertolongan Allah, dan mohon kurniaan Allah yang maha luas kepada diri kita semua. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Li wa lakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.